Oke, dulur, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya di TWHI dan saya kali ini saya akan menunjukkan kepada jenengan lensa rakitan saya yaitu Sonopter Beta Movie yang saya rakit dengan karakter bokehnya adalah bokeh swirly. Bokeh swirly di sini saya katakan cukup kental karena jika dipakai di area dengan objek yang padat itu swirlnya itu bisa sampai ke tengah. Jadi unik seperti lensa-lensa lawas yang mungkin digemari oleh para kolektor. Sebab apa? Pada lensa-lensa lawas itu milik ada berapa yang memiliki karakter serta corak bokeh yang berbeda-beda. Yang ini tentu saja akan menambah nilai seni atau artnya, estetiknya dan juga lain-lain. Kita akan coba untuk ke penggunaan pada area yang lebih padat. Ini saya akan coba pada kebun nikir, jadi kebun sayur ya. Bisa kita cermati di dalam video ini, bokehnya itu ya, pusarannya itu hampir sampai ke tengah ya. Jadi ini sangat estetik untuk hasil daripada citra gambar yang dihasilkan. Kemudian untuk informasi bahwa tidak semua lensa itu mendukung ya untuk bokeh yang padat seperti ini atau yang kental seperti ini. Ada yang jika dirakit seperti itu sebenarnya cuma dapat di pinggir saja. Namun ada lensa yang memang mendukung untuk perakitan seperti ini. Meskipun nanti mungkin jika diakali dengan berapa susunan lensa, nanti hasilnya juga akan bagus atau akan kental untuk swirlnya. Oke, sekian dari pengetesan lensa ini. Semoga ada manfaatnya, bisa jadi referensi dulur-dulur kalian. Jika ada pertanyaan, bisa kontak saya. Oke, sekali lagi, matur suwun.